Yes! Messi! Dan cara dia menunjukkan sportmanship ya.
ekspresi. Komen sih. Dan teman-temannya ketika gara Argentina juara depan generasinya Lo Celso, Montiel. Dan Messi sudah memberikan legacy kepada mereka yang melayani teman-teman. The Messi, Messi. Pertandingan di Copa America kali ini. Messi, 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 Messi. Jadi selama Copa America ini dan di final dia menunjukkan ketegangan itu dengan gagal mengakal mengeksekusi peluang yang sudah di depan mata. Dan Messi tetap seorang manusia. Dan kalau di Grand sudah menyiapkan kalau bukan Messi di final, maka dia harus menyiapkan yang lain. Dan itu bisa kita lihat dari De Paul dan Di Maria. Sisanya adalah yang menjaga pertahanan. Messi, 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 Messi. Pertama De Paul ini hari ini di final. Messi. Iya, saya melihat hari ini sisi yang berbeda dari Messi. Ya. Ma, mantap nak Neymar, main nama mantap nak. Respect Neymar, bagus tuh. Fotografer official mendapatkan momen yang paling mahal. Orang yang kapasitasnya juga kurang lebih sama di 78.000-an. Susunan batunya juga agak mirip kurang lebih, cuma bedanya mungkin jogging tracknya ya. Sini, sini, sini. Messi berharap kita udah mulai menuju karir Messi. Karena kalau bertahan di luar biasa. Tadi hampir asis, dia asis hampir dua kali ya. Saya kalau jadi pemilik klub saya udah tanya target siapa ya? Luar biasa. Mau nih ganti. Nah, abis tuh Raymond. Oci, kamu di mana? Oci. 80 menit lebih masih tersisa kemampuan dia yang sempat membuat dia bermain di klub besar seperti Madrid, Manchester United dan akhirnya PSG sekarang. Angel Di Maria, malaikat tak bersayap yang membuat pertahanan Brasil tidak bisa menyerang hobi yang lain sebagai kiper ya. Ya betul, sebenarnya ini penghargaan secara individual dulu. Tadi sudah untuk Thiago Silva, kali ini untuk Emiliano Super Martinez yang menyelamatkan 3 tendangan penalti pada drama tendangan dari titik penalti. Ya, best goalkeeper 2019 lalu best goalkeepernya adalah Alisson dari Brasil. Terbayang ini kalau tidak karena Covid saat dia pulang ke Argentina. Iya, seperti apa yang akan mereka dan Messi terima. Sekali lagi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah yang utama. Sekali lagi sebagai pemain depan terbaik mungkin ya. Ayo top scorer. Ayo 4 gol dan 5 asis. Jadi dia pulang bawa 3 trofi. Akhir dia jadi gol kunci. Ini bukan lanjut sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlalu ini. Diborong 3 kontrol. Dan sekali 3 ada medali emas, medali juara, pemain terbaik, top scorer. Apalagi ada Real Betis juga. Lazio, Inter Milan. Inggris juga ada. Inggris juga ada. Justru Lionel Messi belum ada klub. Iya. Belum ada klub dalam situs ini malah lebih mahal loh. Makanya belum ada klub. Di tulisannya Atletex. Iya. Karena kontraknya habis. Kontraknya habis. Belum deal. Ini dia. Layak untuk ditunggu. Dan itu yang bisa dirasakan oleh Messi dan semua yang percaya kepada seorang Lionel Messi. Ya, ini dia trofinya. Wow, Messi, Messi, Messi. Messi. Akhirnya berhasil menjadi juara di tahun 2021 ini. Gelar ke-15 kalian untuk Argentina. Ale kampion. Memberikan kejutan.
pukul 9. Argentina ini dia, tek untuk Brazil. Oh! Mantap, mantap, Aldenteno!